bersyukur lah ya, sesuai dengan aspirasi masyarakat Jawa kemarin, ya, datang ke Bupati, datang ke DPRD, dan pada saat pembahasan anggaran pun kita cukup memperjuangkan lah ya, bagaimana aspirasi masyarakat Jawa itu bisa kita realisasikan di anggaran 2019. Dan kita sangat bersyukur komitmen pemerintah daerah, yang sehingga pada saat ini udah memulai lah kegiatan, dan kita berharap kualitas mutu pembangunan itu betul-betul diharapkan oleh rakyat di Jawa dan Jawa Selatan. Itu harapan kita. Kita sangat mendukung lah. Nah, itu.